Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang dan selamat kembali ke channel Cikgu Syafiqah. So, untuk video kali ini, saya akan terangkan tentang bahagian kedua dalam 6.4 iaitu membuktikan identiti trigonometri menggunakan identiti asas. Sebelum kita pergi kepada pembuktian, kita kena ingat balik, imbas kembali apa identiti asas. Kita ada tiga. Okey, dan ketiga-tiga ini diberi dalam exam. So, jangan risau. Okey, sentiasa rujuklah senarai rumus yang diberi. Okey, cuma yang warna merah ni tidak diberi. Maka kita kena ingat. Macam mana nak ingat? Boleh tengok video yang ada di atas. Okey, jadi apa lagi? Kita jawab soalan lah. Okey, so identiti saya dah letakkan dekat situ. Jadi, senanglah kita boleh terus rujuk. Okey, sekarang dia suruh buktikan ungkapan ini. Okey, tips kita adalah untuk kita pilih yang mana kita nak buktikan. Kiri kita ubah supaya dia jadi sama dengan kanan atau kanan kita ubah supaya sama dengan kiri. Jadi, pilihan yang terbaik adalah kita pilih ungkapan yang rumit. Okey, ungkapan yang rumit di sini yang sebelah kiri lah. Sin kuasa 2x. Per dengan 1 tolak cos x. Okey, jadi sin kuasa 2x kita tengok pada identiti yang pertama. Identiti yang pertama tu, okey, ada sin kuasa 2a. AX tak ada masalah lah, okey. Itu hanyalah simbol bagi sudut. Okey, jadi kita nak sin kuasa 2x sahaja. Jadi cos kuasa 2a pindah sebelah kanan. 1 tolak cos kuasa 2x tu kita gantikan dekat tempat sin kuasa 2x. Okey, yang di bawah kita salin balik. Okey, sekarang 1 tolak cos kuasa 2x macam mana kita nak permudahkan dia? Okey, ingat lagi masa form 2 kita belajar pemfaktoran. Okey, 1. 1 bagilah kuasa berapa pun dapat balik 1. Okey, jadi kita boleh tuliskan 1 sebagai 1 kuasa 2. Jadi yang tu kena ingat baliklah. Macam mana nak buat pemfaktoran tu. Okey, setelah difaktor, kita akan dapat 1 tolak cos x. 1 tambah cos x. Per berapa? Kita salin balik. Sama je. Okey, sekarang boleh perasan tak? Atas ada 1 tolak cos x. Bawah ada 1 tolak cos x. Jadi kita boleh potong kedua-duanya. Maka tamatlah riwayat. Jadilah 1. Dia kembali kepada yang 1. Jadi yang tak terpotong tu itulah 1 tambah cos x. Maka dia sama dengan right hand side. Jadi terbuktilah ungkapan ini. Jom kita cuba lagi. Okey, sekarang buktikan pula cos kuasa 2x tolak sin kuasa 2x sama dengan pecahan ini. Alamak. Okey, bila kita nampak pecahan, sebaiknya kita pilih yang pecahan lah. Pada bahagian penyebut, perasan tak kita ada sama dengan identiti yang kedua. 1 tambah tangent kuasa 2A sama dengan secant kuasa 2A. Nampak kan kat situ? Okey. Jadi kita ubah dulu yang kedua tu. Okey, pada bahagian penyebut. Secant kita boleh juga tulis sebagai 1 per cos. Okey, maka yang atas kekal, bawah kita tukarkan kepada 1 per cos kuasa 2x. Okey, kenapa cikgu pilih secant dia tukar pergi cos? Kita tengok sebelah kiri, apa tujuan kita? Kita nak cos tolak sin. Jadi, apa yang kita buat mestilah menjurus ke arah itu. Kalau dia letak sin dengan tangent ke apa ke, jadi kita kena buat kena cari identiti yang menghala ke arah tujuan kita yang sebelah kiri tu. Okey, sekarang 1 per cos. Dalam pecahan ada pecahan. Okey, jadi kita permudahkanlah. Cara paling senang adalah penyebut pada penyebut. Okey, cos kuasa 2x tu kita boleh bawa naik ke atas terus. Dia akan jadi darab. Okey, kemudian kita dah ada cos kuasa 2 tu. Mungkin kita punya kita punya jalan kerja ni dah hampir berjaya. Okey, tapi kita pemudahkan dululah. Kita darab masuk dulu cos kuasa 2x tu ke dalam kurungan. Okey,
Okay, kita akan dapat ungkapan seperti ini. Okay, kita dah ada cos, kita nak sin lagi. Okey, boleh perasan tak dekat situ ada tangent? Ah, tangent apa? Tangent adalah sin per cos. Jadi kalau tangent kuasa 2, dia jadi sin kuasa 2 per cos kuasa 2. Okey. Dan cos di atas, cos di bawah kita boleh potong. Tamatlah riwayat dan dia kembali kepada yang 1. Jadi 1 darab sin kuasa 2x dapat baliklah. Maka terbuktilah cos kuasa 2x tolak sin kuasa 2x sama dengan yang dalam kotak putih. Okey, seterusnya. Dua-dua ada dua ungkapan, jadi kita nak pilih yang mana ya. Cosecan dan secan, dia sebenarnya daripada 1 per sin dan 1 per cos. Okey, jadi lagi bagus kita ambil yang sebelah kiri lah. Sebab tangent kita boleh permudahkan dia sebagai sin per cos juga. Jadi kita boleh dapatlah pengakhirannya nanti sin dan cos. Okey, macam mana nak ingat? Cotangent, cotangent 1 per tangent maka cos per sin. Tangent pula sin per cos. Jadi kita gantikan dekat left hand side kita. Okey, kita pilih yang left hand side. Okay, jadi cos kuasa 2 theta per sin kuasa 2 theta tolak sin kuasa 2 theta tolak cos kuasa 2 theta. Sorry, per cos kuasa 2 theta. Okey, sekarang apa lagi kita nak buat? Sekarang kita ada dua pecahan operasinya tolak. Apa lagi kita kena permudahkan dulu. Okey. Pengangka pertama darab dengan penyebut kedua. Dapatlah cos kuasa 4 theta. Penyebut pertama darab dengan pengangka kedua. Okey, dan kena tengok operasi situ tolak. Jadi dia kena tolaklah. Tolak dengan sin kuasa 2. Okey. So kita dapat sin kuasa 4 theta. Okey. Di bawahnya apa yang kita nak tulis? Okey, penyebut darab, penyebut. Okey, so kita dah dapat macam ni. Next step, apa yang kita nak kena buat? Okey, perasan tak? Pada bahagian pengangka kita ada cos kuasa 4, sin kuasa 4. Operasi di tengahnya tolak. Macam soalan yang pertama tadi. Kita boleh faktorkan dia. Okey, jadilah cos kuasa 2 theta, sin kuasa 2 theta. Satu lagi operasinya tambah. Okey, dan bawahnya sin kuasa 2 theta, cos kuasa 2 theta. Cos kuasa 2 theta tambah sin kuasa 2 theta. Sama dengan identiti pertama. Apa nilainya? 1. So, kita potong jadi 1. Yang tinggal di bahagian pengangka adalah cos kuasa 2 theta tolak sin kuasa 2 theta. Dan kita pecahkan, okey, kita asingkan cos kuasa 2 theta tu dengan sin kuasa 2 theta. Okay, jadilah cos kuasa 2 theta tolak sin kuasa 2 theta. Okay, penyebut still sama. Okay, so sekarang kita permudahkan. Atas ada cos, bawah ada cos, kita potong. Atas ada sin, bawah ada sin, kita potong. Pada bahagian pertama, 1 per sin kuasa 2. Okay, 1 per sin merupakan cosecan. 1 per cos, secan. Maka kita dapatlah buktikan cos secan kuasa 2 theta tolak secan kuasa 2 theta. Okey, jadi itu sahaja perkongsian saya dalam video kali ini. Okey, sama macam pesanan sebelum ini, sentiasa buat latihan, lama-lama kita akan mahir lah. Okey, jangan rasa stres. Okey, bila rasa stres, tinggal dulu. Jangan tinggal untuk 2-3 minggu. Okay, tinggal dulu sekejap, mungkin petang atau malam kita tengok balik. Okay, pastikan buat satu soalan at max satu hari sekurang-kurangnya. Okay, macam kita umat Islam, solat pun 5 kali sehari kan. Takkanlah latihan at max buat sekali je. Okay, jadi itu sahaja. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih kerana menonton. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan share kepada kawan-kawan. Dan jangan lupa tekan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.